Pemirsa, seorang warga korban banjir perumahan Total Persada dievakuasi ke Rumah Sakit Sari Asih Kota Tangerang, Banten. Wanita bernama Romla itu dievakuasi karena sakit jantung. Warga korban banjir perumahan Total Persada Raya Kota Tangerang, Banten, Romla, terpaksa dievakuasi ke Rumah Sakit Sari Asih Kota Tangerang, Banten karena mengalami sakit jantung. Menurut saksi yang berada di pengungsian, wanita berusia 65 tahun ini sebelumnya mengeluh sakit di bagian dada. Tim kesehatan dari relawan dari Puskesmas Gembor langsung cek kondisi kesehatan korban. Ya, memang pasien ini di awal tadi pagi sudah sempat berobat, gitu, ditangani oleh Puskesmas. Memang kondisinya ini ada riwayat jantung dan memang sedang pengobatan berjalan. Dan kondisinya sekarang sudah mulai menurun kondisinya, gitu. Jadi memang harus segera untuk dirujuk. Romla merupakan salah satu korban banjir yang mengungsi di Masjid Raya Al-Mujahidin. Tim kesehatan mengimbau warga untuk menjaga kesehatan dan langsung cek ke tim kesehatan yang berjaga di pengungsian. Dari Tangerang, Banten, Bunga Ayu Wara Afandi, Yulisa Febiola, iNews melaporkan.